Halo guys, inilah keseruan Putriana dan Arya Saloka ketika mereka berdua menemani Ibrahim Rumi saat melakukan field trip ke Taman Mini Indonesia bersama teman-teman sekolah Ibrahim, di mana Arya Saloka dan Putriana sudah berkomitmen untuk menjadi orang tua terbaik untuk Ibrahim meski pernikahan mereka berdua telah berakhir. Putriana dan Arya Saloka pun rela naik motor untuk menyusul Ibrahim. Arya Saloka mungkin gagal menjadi seorang suami untuk Putriana. Namun Arya Saloka tidak gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk putra semata wayangnya, yakni Ibrahim Rumi. Sesibuk apapun, Arya Saloka selalu berusaha. Selalu ada ketika Ibrahim membutuhkannya. Dan inilah ungkapan perasaan hati Arya Saloka terhadap Ibrahim, di mana Arya Saloka menuliskan sebuah caption. Meskipun Baba bukan orang yang baik, tapi Baba akan terus berusaha menjadi ayah yang baik untuk Ibrahim. Semoga kelak Allah jadikan kamu anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Love you my boy. Waktu selalu berputar maju. Manusia akan semakin menua dan kamu akan tumbuh dewasa. Tumbuhlah menjadi manusia yang terus belajar akan kebaikan dan takut terhadap Tuhanmu, nah, tulis Arya Saloka. Itulah pesan haru yang dituliskan Arya Saloka untuk putranya Ibrahim. Secara tidak langsung, Arya Saloka membuktikan berusaha menjadi ayah yang baik. Tidak seperti apa yang pernah dituduhkan kepada Arya Saloka. Jika Arya Saloka bukan ayah yang bertanggung jawab untuk Ibrahim. Bahagia selalu untuk Ibrahim.